Dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Cimahi, AKP Susanti Samania satu persatu mengecek kelengkapan dan fungsi dari operasional kendaraan bermotor dinas yang digunakan anggota Satlantas Polres Cimahi dalam bertugas. Pengecekan tersebut dilakukan dalam rangka kesiapan Satlantas Polres Cimahi dalam menghadapi operasi lilin lodaya perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Susanti Samania menuturkan, dalam menghadapi operasi lilin lodaya 2020 ini, pihaknya melakukan pengecekan kesiapan ranmor anggotanya. Selain itu, pihaknya pun akan menerjunkan ratusan personil anggota Satlantas dan juga menyiapkan tim pengurai kemacetan pada perayaan tahun baru nanti. Lalu lintas sendiri sudah mengecek kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam rangka persiapan pengamanan Nataru 2021 ini. Bu, untuk personil yang diterjunkan Nataru ini, berapa personil? Untuk Satlantas Polres Cimahi akan menerjunkan sebanyak 160 personil. Operasi Lilin Lodaya 2020 akan berlangsung mulai dari 21 Desember hingga 4 Januari 2021 mendatang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.